dah hancurkan rumah tangga I. You boleh cakap macam tu? You tak malu? Semenjak dah ada perempuan tu, macam dia pun nak pergi dengan saya pun dah macam takut-takut. Sakit, betul-betul sakit sebab saya rasalah benda ni. Isu penceraian antara bekas pemain bola sepak kebangsaan Safi Sali dan bekas isterinya Fitria Elvina Maharib yang didakwa berpunca kerana orang ketiga menjadi perhatian ramai. Kisah perkahwinan mereka turut mendapat reaksi daripada pelakon Rita Rudaini yang meluahkan rasa kecewa dengan mendakwa Fitria juga pernah mengganggu rumah tangga Safi dan bekas isteri pertamanya dahulu. Sorry to say, what goes around comes around, awak jangan buat-buat lupa bekas isteri dia, kami semua tahu apa yang terjadi di zaman kami dulu, awak dah sondol dan sekarang awak disondol balik. Kifarah untuk awak buat pada bekas isterinya dahulu, masa awak pula sekarang rasa macam mana bekas isteri itu rasa dulu, dengan anak-anaknya yang masih kecil. Dalam pada itu Rita atau nama lengkapnya Rita Rudaini Mokhtar mendakwa tindakan wanita itu adalah tidak wajar selain berharap dia dapat mengambil iktibar atas apa yang terjadi. Awak tak peduli pun perasaan bekas isteri dan anak-anak dia dulu tengah seronokkan tapi Allah bagi juga awak rasa kebahagiaan yang awak rampas itu. Balasan Allah itu pasti, tunggu insya Allah, jadi awak belajarlah kuat seperti bekas isteri dia dulu okey, katanya lagi. Terdahulu, Safi dan isterinya Fitria sah bercerai talak 2 di Mahkamah Syariah Kuala Selangor pada Selasa. Dalam perkembangan lain, Safi mengaku sudah berkahwin dengan seorang wanita lain pada 26 Januari lalu. Untuk info, Safi dan Fitra mendirikan rumah tangga pada 21 Disember 2013 dan dikurniakan 2 orang anak perempuan. Sebelum itu, bekas penyerang JDT tersebut pernah berkahwin dengan Sabarina Yusof pada tahun 2007 namun berpisah pada 2 April 2012. Mereka juga mempunyai 2 orang cahaya mata. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.